Dalam rangka membantu menyukseskan program pemerintah, Sekolah Dasar Negeri 2 Cikasungka menggelar kegiatan vaksinasi Merdeka COVID-19 untuk anak berusia 6-11 tahun. Kegiatan vaksinasi tersebut dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri Cikasungka 2, Desa Cikasungka, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Banten, pada Kamis, tanggal 13 Januari tahun 2022. Wali murid turut hadir dan cukup antusias mendampingi anaknya dalam melaksanakan program vaksinasi Merdeka. Kepala Sekolah SD Negeri Cikasungka 2, Titin Hartini, SPD menyampaikan bahwa vaksinasi anak ini tidak ada paksaan dari pihak manapun. Orang tua secara sukarela memberikan dukungan dengan menyetujui surat izin vaksinasi. Selain itu, beliau juga menyampaikan harapannya, semoga setelah adanya vaksinasi anak di SD Negeri Cikasungka 2, pembelajaran tatap muka dapat segera dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lina, Kepala SD Cikasungka 2. Terima kasih kepada Puskesmas Cikasungka yang telah melaksanakan program vaksinasi untuk usia 6 tahun sampai 12 tahun. Jumlah yang akan divaksin di SD Cikasungka 2 itu 600 siswa. Mudah-mudahan dengan setelahnya divaksinasi, anak-anak sekolah kami bisa mengadakan pembelajaran 100%. Acara vaksin ini dihadiri oleh perwakilan dari kecamatan, Puskesmas, dan terima kasih juga pada semua panitia Dewan Guru yang telah melaksanakan terlaksananya vaksinasi di SD Cikasungka 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan vaksinasi berjalan dengan tertib dan teratur dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dari Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, reporter Jubir TV, Eman dan Hairudin melaporkan.